Hai guys, selamat datang di channel aku, Rino Kiki. Terima kasih kalian udah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar bawah ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi biar kalian dapat updatean terbaru video aku. Nah, di video kali ini aku mau nge-review catokan Sultan. Kenapa aku bilang catokan Sultan? Karena harganya tuh menurut aku mahal banget ya. Harganya itu si catokan ini 1 juta lebih. Karena biasanya aku pakai catokan tuh harganya cuma ratusan ribu aja. Makanya aku bilang si catokan ini tuh catokan Sultan. Jadi aku membeli si catokan ini tuh sampai menguras tabungan banget. Karena harganya tuh lumayan banget sih. Aku beli catokan ini tuh waktu ada diskon dari harga 1.499.000, aku beli cuma 1.184.200. Murah banget kan? Sebelum aku memutuskan untuk membeli catokan ini, aku tuh browsing-browsing catokan yang menurut aku cocok buat kebutuhan rambutku. Karena rambutku itu kering, terus juga mengembang dan juga susah diatur, jadi tuh agak bingung banget untuk nyari catokan yang pas buat rambutku. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli catokan Remington Keratin dan Argan Oil Nourish, karena diklaimnya itu si catokan ini tuh bisa meluruskan rambut dengan cepat dan juga bisa menutrisi rambut kamu dan terlihat lebih berkilau setelah memakai catokan ini. Jadi si catokan ini itu panasnya memang cepet banget sebelum digunakan. Terus setelah kamu pakai catokan ini, rambut kamu terlihat lebih berkilau dan kelihatan lebih sehat. Karena dia di platnya itu mengandung infused argan oil. Akhirnya memutuskan untuk membeli catokan Remington ini itu di Shopee karena aku mencari official store-nya Remington di beberapa marketplace, terus aku membandingkan antara di JDID, Tokopedia, dan juga Shopee. Menurut aku, review di Shopee itu lebih meyakinkan. Aku lihat di beberapa review di JDID itu kendala di bagian pengiriman. Jadi kan aku takut kalau misalnya ada pengiriman yang nggak sesuai dengan yang aku inginkan. Oke, langsung aku review catokan keratin dan argan oil ini. Kalau kamu beli catokan ini, kamu akan mendapatkan satu box ini. Ini boxnya Remington Keratin dan Argan Oil Nourish. Warnanya tuh gold seperti catokannya. Ini bagian belakangnya. Dan catokan ini itu advanced keramik teknologi. Jadi di bagian platnya itu keramik. Jadi nggak merusak rambut kamu. Dan rambut kamu jadi terlihat lebih nyaman saat dicatok. Terus ini itu suhunya start 130 sampai maksimal suhunya itu 230. Dan panasnya itu dia cepat banget, cuma 30 detik itu langsung panas. Jadi nggak usah menunggu terlalu lama untuk menggunakannya. Terus kamu juga dapat buku panduan menggunakan bahasa Indonesia ini. Ini ada cara penggunaan, cara meluruskan, dan juga cara penyimpanan si Remington Keratin dan Argan Oil Nourish. Terus juga ada buku panduan untuk yang bahasa Inggrisnya. Terus ada juga ini kartu garansi dan juga video tutorialnya. Kalau kalian kesulitan untuk menggunakan si catokan keratin ini, kalian bisa
Untuk scan QR barcode-nya menggunakan aplikasi di Android, ini nanti kalian bisa untuk melihat video tutorialnya. Nah, ini bagian kartu garansinya. Ini aku beli tuh bulan September tahun 2020. Dan sampai sekarang itu dia masih awet dan masih bagus banget catokannya. Terus yang terakhir, kalian akan mendapatkan si catokan ini. Ini catokannya tuh bener-bener bagus banget, warnanya tuh gold, mewah banget. Nanti aku bakal kasih lihat detailnya si catokan ini. Terus catokan ini tuh terdiri dari 3 tombol. Ini bagian tombolnya tuh ada di sini. Ini ada tombol on off. Jadi untuk menghidupkan dan juga mematikan menggunakan tombol ini. Ini selain juga untuk tombol on off, dia juga bisa digunakan untuk tombol pengunci suhu. Jadi kalau misalnya kalian itu rambutnya menggunakan suhu 180, nah ini tuh bisa banget dikunci di suhu 180. Kalau aku biasanya menggunakan ini, catokan itu di suhu 220 sampai 230. Kenapa? Karena rambut aku itu ngembang dan susah banget diatur. Jadi aku cocoknya tuh pakai suhu 220 sampai 230. Terus lanjut untuk detailnya. Ini catokan ini tuh desainnya emang bagus banget. Ini untuk detail tipenya. Terus di bagian ini platnya itu menggunakan plat keramik, jadi tuh aman banget digunakan kalau sering-sering. Aku tuh sepakai ini tuh bisa 2 hari sekali. Terus yang penting lagi, ini catokannya itu menggunakan kabel yang fleksibel, dia bisa putar 360 derajat, jadi itu enak banget digunain. Ini kabelnya tuh bisa mutar 360 derajat. Untuk ukurannya, catokan Remington ini tuh pas banget satu genggaman ini, jadi tuh enak banget digunain kalau lama-lama catokan, karena rambut aku tuh ngembang, jadi biasanya aku nyato itu agak lama. Terus ini untuk panjangnya, dia nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek, jadi pas banget. Ini ukurannya standar, jadi ini bisa banget digunakan untuk traveling juga. Tapi sayangnya si catokan ini tuh nggak ada lock penguncinya, jadi harus dicapit seperti ini kalau kamu mau bawa traveling. Dan juga minusnya, si catokan ini tuh nggak ada pouchnya saat pembelian dibanding dengan tipe-tipe yang Remington lain. Ini aku udah bagi rambutku menjadi 2 bagian. Aku langsung mau cobain si catokan Remington ini. Pertama, kamu harus colokin catokannya di stop kontak. Terus nyalakan tombol on-nya di bagian ini. Ini tombol on-nya. Kamu tinggal satu kali klik aja, nanti dia itu langsung standby di suhu 180. Nah, ini kalau suhunya masih kedip-kedip seperti ini, dia itu lagi memanaskan. Sampai nanti dia stabil, berhenti. Nah, itu suhu yang stabil. Nah, ini keadaan suhunya udah stabil, dia tuh bakalan berhenti. Ini aku mau pakai di suhu 180. Nah, ini aku udah hampir kelar pakai si catokan Remington ini. Ini tuh kalau kamu pakai catokan ini tuh nggak bau gosong, tapi emang sedikit agak berasap, karena kalau rambut kamu basah itu dia emang akan berasap, tapi tuh nggak gosong. Dan ini hasilnya pemakaian catokan Remington, keratin dan argan oil. Bener-bener halus banget dan juga lebih kelihatan berkilau. Nah, biasanya kalau aku habis catokan ini, dia itu bertahan sekitar 1-2 hari kalau rambut kamu nggak kena air. Apalagi kalau kena air hujan, itu bakalan cepet banget baliknya. Tapi di bagian rambut yang lain itu nggak bakal balik sih. Ini tuh emang bener-bener awet banget.
dan emang bagus banget hasilnya. Ini kayak rambut yang hasil catokan salon. Oke guys, aku bakalan kasih nilai untuk catokan Remington keratin dan argan oil ini tuh dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 9. Kenapa? Karena hasilnya tuh emang bagus banget. Dia juga cepet banget panasnya, jadi kita nggak perlu lama-lama untuk menunggu panasnya si catokan ini. Terus dia itu juga hasilnya kelihatan lebih bercahaya rambutnya setelah pakai catokan ini. Tapi sayangnya catokan ini tuh nggak ada lock untuk di bagian platnya dan juga nggak dapat pot seperti tipe-tipe Remington yang lain. Tapi nggak masalah sih, dengan hasil yang sebagus ini tuh udah suka banget aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar bawah buat tanya-tanya seputar catokan Remington ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi biar kamu juga tahu video terbaru aku. Bye-bye.